dari tahun sebelumnya itu lebih 200, sekitar 250 perkara. Kemudian untuk tahun 2022 itu sekitar 191 perkara. Apa Bu yang mendominasi dari dispensasi nikah itu seperti apa Bu? Kalau boleh. Jadi alasan dispensasi kawin itu untuk memenuhi unsur pasal 7 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 itu adalah karena hamil. Hamil, jadi mereka keduanya ini melakukan hubungan suami istri tanpa akad nikah sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah itu karena meskipun belum hamil, tetapi dia telah melakukan hubungan suami istri. Ada yang kadang-kadang bervariasi sampai 3-4 kali melakukan hubungan suami istri. Ini juga sudah memenuhi unsur mendesak karena kita lebih mendahulukan yang namanya kemanfaatan daripada kemaslahatan didahulukan daripada keburukannya. Dispensasi. Jadi perkara dispensasi kawin itu tidak serta-merta kita kabulkan. Jadi dari kemarin itu 191 perkara, ada 8 yang ditolak. Ditolak itu kalau tidak memenuhi unsur mendesak. Jadi kalau misalnya keduanya masih bisa kita arahkan untuk menikah, untuk sekolah, maka mereka kita akan tolak perkaranya. Karena kita lebih mendahulukan untuk minimal program pemerintah adalah 12 tahun bersekolah. Jadi kelas SD sampai dengan SMA, itu harus lulus SMA.